Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam Jumat ini kami sudah selesai melaksanakan tawaf sa'i rangkaian ibadah umrah bersama Travel Mina Darussalam ya. Di sini kami berada di tempat sa'i, alhamdulillah sudah selesai ya. Masya Allah seperti ini ya di wilayah tempat sa'i. Seperti para jemaah sudah selesai tadi melaksanakan sa'i dan sudah tahalul juga ya. Sekarang kita menuju ke tempat hotel. Nah, seperti ini sekarang ya, orang yang melaksanakan ibadah umrah ya. Kalau jemaah yang tidak mampu bisa didorong pakai roda juga ya, bisa didorong pakai kursi roda. Lihat depan saya sini juga ada tanda-tanda lampu hijau. Ini menandakan kita harus lari-lari ya, menunjukkan kekuatan ya, menunjukkan semangat kita untuk melaksanakan ibadah umroh ya. Nah, itu. Bagi perempuan disunahkan untuk jalan biasa saja ya. Kalau bapak-bapak akan berlari seperti ini. Malam Jumat sangat ramai sekali orang melaksanakan ibadah umrah seperti ini. Betul-betul ramai untuk malam Jumat ini. Gimana Mbah, sehat? Alhamdulillah. Semangat ya. Tuh, ini si Bapak tadi sudah didorong tadi ya. Nah, di sini agak sepi di sini ya. Karena di lantai 2 ini ya. Nah, ada tempat kita minum air zam-zam ya. Tuh, Masya Allah. Tempat minum air zam-zam. Ada not cool juga tu, not cool. Ini dingin ini, cool. Asyikurannya, Syekh. Allah. Alhamdulillah. Kita dikasih minum. Ini ya. Tempat zam-zam tadi.
Subhanallah. Nah, di sini pintu keluar ya. Pintu kita keluar di sini. Keluar dan tempat masuk juga di pintu ini ya. Subhanallah. Nah, di sini seperti ini ya. Untuk keluarnya ya. Oke, kita lihat di luar dulu mana tempat pintu keluar masuk ya, bagi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah ya. Sini pintunya ya, itu ya. Sekarang kita akan menuju ke hotel, itu tandanya ada WC3 ya. Ini alamat yang sangat terkenal ya, kalau jamaah umroh berada di sebelah sini hotelnya ya. Itu WC3 itu sebagai tanda untuk jamaah yang bingung ya. Oke, kita akan menuju ke hotel dulu, nanti sampai hotel kita akan tutup ya. Oke, alhamdulillah kita sudah nyampe di depan hotel. Ya, tadi perjalanan yang lumayan panjang, tadi kita berangkat dari Masjidil Haram menuju ke hotel. Ya, sekitar 600 meter lah dari masjid. Lumayan capek ya. Oke, mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe dan komen biar channel saya bisa berkembang ya. Sekian, assalamualaikum.